Biasanya bawa berapa hewan, Mas? Cuma satu, cuma burung hantu, tapi nanti teman-teman itu bawa ular, bawa musang. Karena beda-beda. Kalau saya bawa banyak nanti repot, Mas. Biasanya apa aja yang dibawa, Mas? Gimana, Mas? Biasanya peralatan apa aja yang dibawa? Mungkin hewan sama kotaknya. Kemudian saya bawa banner. Kemudian di sini ada kayak kotak P3K. Nanti kalau misalnya ada yang kotor atau ada yang kena luka, nanti kan bisa dilukai. Apa ini bisa disembuhkan. Nanti juga kita juga bawa apa ini koran bekas. Nanti kalau hewan yang kita bawa itu nanti pup dan sebagainya juga dia pup. Kita sudah ada airnya. Juga ada bawaan ibu. Karena kalau anak ular itu misalnya dia capek atau panas, ini bisa dilap dulu pakai kain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih belum kompak. Sekali lagi Kak Vijay tanya. Ayo kita setelah Kak Vijay mau ucap salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijay. Di sini saya sebagai salah satu pemateri di kegiatan Nyaweji Edukasi. Nyaweji Edukasi itu adalah kegiatan di mana kita beberapa forum, beberapa kegiatan komunitas kita berkumpul, kemudian kita memberikan edukasi secara gratis ke TK, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Untuk kegiatan Nyaweji Edukasi ini, kita mengajak teman-teman dari lintas komunitas, juga independen yang melihara hewan-hewan. Kita nanti masuk ke TK itu berikan sesuai porsinya. Ketika TK, SD, pembelajaran seperti ini, ketika SMP, SMA, seperti itu bebas. Burung hantu itu adalah satu, hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu adalah hewan yang memiliki aktivitas di malam hari. Kalau pagi sama siang ngapain? Dia lebih banyak istirahat. Ya, betul, tidur. Burung hantu itu juga memiliki hal yang mungkin perlu kalian ketahui. Ya, dia geleng-geleng gini kenapa? Karena lubang telinganya dia itu besarnya kayak bola mata dan tidak simetris. Kalau adik-adik sekalian kan telinganya lurus nih, kanan sini, kiri sini, ya. Kalau burung hantu yang kanan ada di sebelah atas. Biasanya beranak atau bertelur? Bertelur, ya. Ada yang itu jerami di dalam perut, namanya ovovivipar. Empat huruf.
serta titik kumpulnya di alun-alun selatan setiap hari Minggu sore. Di alun-alun selatan setiap Minggu sore jam 4 sampai selesai. Di sana kita main-main bareng sama burung-burung cantik yang ada di Yogyakarta ini. Kecil, supaya nurut sama orang tuanya. Jadi jangan pernah ngeyel sama orang tuanya. Bagaimana kakak kok bisa sejenak itu? Kok bisa seperti itu? Burungnya nggak terbang karena yang satu. Alhamdulillah ya, kami merasa bersyukur. Ini ada kegiatan pembelajaran atau edukasi dari forum pencinta hewan di mana anak-anak bisa secara langsung bisa melihat, mengamati ataupun bisa meraba-raba dan bisa ya bisa segalanya. Senang sekali anak-anak bisa mengenal hewan secara langsung gitu loh, bukan cuma gambar tapi secara langsung anak mengenal, bahkan berinteraksi. Apa itu tidak takut, tidak menakutkan gitu bagi anak. Idealnya kita melakukan kegiatan ini adalah sekitar seminggu sekali. Karena satu, untuk menjaga hewan-hewannya agar tidak capek. Yang kedua, kita juga menjaga teman-teman. Karena yang edukasi ini, kita tidak, kegiatan ini tidak hanya si A berangkat, si B berangkat. Karena untuk kegiatan ini adalah gedok tular. Jadi siapa yang bisa ikut, nanti bisa ikut. Kalau tidak bisa ikut, ya udah nggak apa-apa. Dan kebetulan juga, itu juga kegiatan ini disupport benar sama teman-teman. Selain saya, juga ada teman-teman pemateri dari ular, ada pemateri dari musang, semuanya saling bersinergi. Kemudian untuk di sekolah, kita ada dua model. Yang pertama, kita survei atau ceklok ke sekolah yang mengundang kita. Kemudian yang kedua, nanti kita juga bisa melakukan proposal. Jadi, kita ada kegiatan ini, nanti sekolah ini mau atau tidak, seperti itu. Karena burung hantu itu satu, mahal biayanya. Itu sedang kasih. Mana acara kok ini senang nggak? Bisa. Yang kedua, dia makan daging. Butuh baju kayak tadi, gelom dan sebagainya ya. Iya, baju dalam arti perlengkapan. Oh, butuh itu apa namanya yang di kaki, kayak gitu. Ya, ini sebenarnya bukan telinga. Dia adalah bulu yang untuk penanda, mendeteksi. Kemudian di sana, di dekat mata, dia ada banyak bulu-bulu. Dia tuh mendeteksi ada gerakan atau tidak. Iya. Mungkin yang hewan-hewan lain dipanggil pakai peluit. Kak Vijay pakai satu tangan. Sebenarnya harus ada, karena ini tidak hanya pengetahuan, yaitu KI, antara KI 3 dan KI 4 itu harus ada sinkronisasi. Jadi selain ada materi atau dari buku, anak-anak bisa langsung terjun dan itu pemahamannya anak akan lebih memahami, lebih paham benar apa yang dipelajari. Sekarang itu baru dicetuskan itu dengan pembelajaran kontekstual. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan baik dari guru-guru tadi, seperti kalau mengusir ular harus pengertian dari pakai garam, tapi ternyata harus ada bau yang menyengat. Nah, itu merupakan pengetahuan baru bagi kami. Terus tadi dijelasin ular takut sama garam enggak? Enggak. Kenapa enggak takut sama garam, karena apa? Tidak menyengat baunya. Tidak menyengat. Terus berarti nek misalnya ada ular yang dilakukan apa? Dikasih apa kalau bukan garam? Kamper. Kamper baru. Terus makanannya tadi apa katanya? Daging. Oke. Hewan lainnya musang? Buah. Seneng lah ada acara gini, seneng lah. Seneng. Pengen diadakan lagi? Pengen.
Kemungkinan mungkin bisa setahun sekali atau gimana, karena anak kan ada yang sudah lulus, ada yang baru masuk gitu, jadi anak bisa mengenal secara langsung. Megang apa aja tadi? Ular, terus musang. Kenapa harus cuci tangan? Supaya apa? Kotor ya. Musang belang ini yang coklat hitam itu yang putih itu adalah jenis musang belang. Kalau yang sebelah kiri yang di ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada komunitas pencinta hewan ini, dan kami harapkan pembelajaran di sini tidak hanya sebatas ini saja, mungkin sewaktu-waktu kami butuh yang lainnya, di mana ada misalnya base campnya Inuit apa perkumpulan ini, di mana bisa kami ke sana atau kami minta lagi mas-mas datang ke sini untuk memberi edukasi yang lain. Iya. Harapan dari saya dan teman-teman semua di Nyaweji Edukasi, seperti baju yang saya pakai adalah boleh tidak suka, tetapi jangan disakiti. Jadi kita lebih menyayangi hewan. Mungkin dengan kecil, dengan dari kita TK itu sudah diajari hewan, kita nanti gedenya juga akan menyayangi hewan. Jangan sampai nanti kita ketemu ular, ular itu berbahaya, kita bunuh. Oh itu ada burung, kita printeng, kita tembak. Jangan, karena dia juga punya kehidupan. Untuk burung hantu sendiri ini ada materi-materi khusus yang saya berikan ke pihak sekolah. Jadi lebih menekankan ke sayangi dan jangan memelihara burung hantu, karena beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Mungkin kayak melihara ular, boleh pelihara ular, tapi harus memperhatikan beberapa hal juga. Seperti itu harapan dari kami. Semoga berawal dari ini Nyaweji Edukasi, kita bersama-sama guyub rukun, guyon gayeng, regeng bareng Nyaweji Edukasi. Boleh tidak suka, tapi jangan disakiti. SD Sejati, sahabat satwa.